Tidak ada kepanikan apalagi takut manakala seekor buaya muncul mengambang di permukaan Sungai Kayu Besi, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Kemunculan buaya itu justru mengundang penasaran warga setempat untuk melihatnya. Diketahui buaya berukuran besar tersebut berhasil ditangkap warga dari Sungai Kayu Besi pada Senin 3 Agustus 2020 petang. Buaya kodok tersebut diburu karena sebelumnya pernah memangsa manusia. Dikutip dari posbelitung.co, buaya dengan panjang sekitar 4 meter tersebut kemudian diikat, lalu dipertontonkan kepada warga di lapangan futsal depan rumah Pak Kades pada Senin 3 Agustus 2020 malam. Sekdes Kayu Besi Junaidi mengatakan buaya itu sudah mulai diburu sebelum Idul Adha, tepatnya 2 pekan lalu. Ketika itu buaya menerkam warga yang sedang memasang pancing rawai di tepi sungai setempat. Akibat terkaman buaya, korban mengalami luka namun berhasil menyelamatkan diri. Junaidi menceritakan buaya ditangkap dengan bantuan pawang yang berasal dari desa Kayu Besi. Junaidi menyebutkan dukun atau pawang buaya bernama Ademi masih memasang pancing di Sungai Kayu Besi untuk menangkap buaya kedua yang diprediksi berukuran lebih besar. Itu tadi Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!